Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, di sekolah kalian pasti ada dong gambar ini. Apa? Papan tulis. Betul. Bentuknya apa? Betul, persegi panjang. Nah, kalian juga pasti dong pernah lihat ya bentuk makanan biskuit ini. Ya, bentuknya seperti apa? Persegi. Dan lihat gambar apa ini? Betul. Itu gambar jam dinding. Bentuknya seperti apa? Persegi juga ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Penasaran? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Apa segi empat itu? Ya, segi empat adalah bangun datar yang mempunyai empat sisi dan empat sudut. Segi empat dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya dan besar sudutnya. Anak-anak, perhatikanlah sifat-sifat segi empat berikut ini. Pertama, coba bangun apakah ini? Bagaimana panjang sisinya? Ya, betul, sama panjang. Bagaimana besar sudutnya? Ya, betul, semua siku-siku atau 90 derajat. Disebut apakah segi empat seperti ini? Ya, betul, bagus, namanya persegi. Nah, anak-anak, Bapak tanya lagi, bangun apakah ini? Bagus. Bagaimana panjang sisinya? Ya, ada dua pasang yang sama panjang ya. Nah, ada dua panjang dan dua lebar. Bagaimana besar sudutnya? Ya, betul, semuanya siku-siku atau 90 derajat. Disebut apakah segi empat seperti ini? Ya, bagus, namanya persegi panjang. Mudah ya anak-anak? Jelas ya tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan membahas soal sifat-sifat persegi dan persegi panjang dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ada berapa persegi panjang pada bangun di bawah ini? Susah ya? Tenang, ini mudah. Begini caranya.
Solusi, informasi, gambar. Lihat gambar. Langkah-langkah persegi panjang yang terbentuk dari satu bangun ada 6. Persegi panjang yang terbentuk dari 2 bangun ada 7. Persegi panjang yang terbentuk dari 3 bangun ada 2. Persegi panjang yang terbentuk dari 4 bangun ada 2. Persegi panjang yang terbentuk dari 6 bangun ada 1. Total persegi panjang sama dengan 6 tambah 7 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 18 persegi panjang. Kesimpulan, jadi banyak persegi panjang pada gambar tersebut adalah 18 persegi panjang. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, berarti penjelasan tadi kalian paham dong? Berarti papan tulis tadi berbentuk persegi panjang. Biskuit tadi berbentuk apa? Persegi. Pinter. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.